Tampil di film layar lebar bersama tubuh seksinya membuat pemain film Tali Pocong Perawan 2 ini langsung melekat image seksi dalam dirinya. Lantas seperti apa arti seksi bagi Wiwit Gunawan? Benarkah seksi menurut Wiwit harus menunjukkan bagian tubuhnya yang begitu menggoda kaum adam? Seksi itu nggak selalu harus berbusana terbuka. Dengan perempuan yang smart, bisa menempatkan diri, bisa tahu bagaimana cara menghadapi orang, tahu lingkungan, itu menurut aku sih seksi. Nggak harus buka-bukaan. Seksi yang diutarakan Wiwit Gunawan memang jauh sekali dari seksi yang mengumbar tubuh indah milik kaum hawa ini. Bahkan Wiwit mengakui dirinya cukup nyaman dengan image seksi tersebut. Lantaran hal itu sudah melekat dalam dirinya, Wiwit pun tak masalah jika ia harus mengenakan busana minim atau seksi, asalkan semua itu tepat pada tempat dan aturan yang ada. Enggak, nyaman. Karena sebelumnya sudah terbiasa, lalu seksinya juga sejauh mana sih? Gitu kan, ya disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Karena kita juga kerja bareng, kenal kan dengan krunya gitu, enggak sembarang orang bisa masuk ke area itu. Jadi ngerasa nyaman-nyaman aja, semuanya situ orang film, terus tahu kebutuhannya untuk film, jadi kenapa enggak?